السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري وهي تهنكو lapangkanlah dadaku ini. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي dan permudahkanlah urusanku. وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي dan uraikanlah kekeluhan lidahku. يَفْقَهُ قَوْلِي supaya mereka memahami kata-kataku ini. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. اللهم فقهنا في الدين Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa'allimna ta'wil dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdina siratakal mustaqim dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung muka surat yang ke-18 eh? Yang ke-20. Tulisan almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu merungkai pertelingkahan isu akidah antara salaf dan khalaf. Jadi malam ni kita sambung daripada muka surat 19 yang bawah sekali tu, seluruh makhluk bertasbih. Macam tu kan? Boleh? Seluruh makhluk bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan bahasa yang tidak difahami oleh manusia. Boleh? Kita mula dari situ. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara itu dalam surah Al-Isra ayat 44. So, baru kita masuk muka surat 20, iaitu firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Bertasbihlah langit yang tujuh dan bumi serta sekalian yang ada di dalamnya, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, yakni memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin, tetapi, la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Baik, apa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Dia kata asas penting dalam penyucian akidah Islam adalah tidak mensifatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat kekurangan yang ada pada manusia. Sama ada sifat itu tidak berlaku atas usaha manusia seperti mati, tidur, lupa, bodoh, menyesal dan selainnya, ataupun dengan sifat yang lahir daripada usaha manusia seperti zalim, penipu, mungkir janji, tidak jujur dan lain-lain lagi. Baik, kita berhenti setakat itu. Kita tengok bagaimana Imam Ibn Kathir dia mentafsirkan surah Al-Isra ayat 44 ni. Baik, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir al-azimnya, bila dia menghuraikan berkenaan dengan ayat tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard,
kan, sehingga kepada akhir ayat. Apa kata Imam Ibn Kathir? Imam Ibn Kathir kata, tujuh langit dan bumi bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang ada di dalamnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dia apa? Maksud dia, dia kata semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah, mengagungkan, memuliakan dan membesarkan Allah daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Maknanya orang musyrik ni dia ada buat something, kan? Dia ada buat benda sehingga benda yang dia buat, yang dia sebut tentang Tuhan tu tidak selayaknya bagi Tuhan, kan? Dan semuanya itu, kata Imam Ibn Kathir, mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak ada sekutu bagi Allah sebagai Rabb dan Tuhan mereka. Baik. Maka dia, kata Imam Ibn Kathir, dia bawa contoh pada ayat yang lain, fa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dia kata dalam segala sesuatu itu terdapat tanda kekuasaannya yang menunjukkan bahawa dia adalah Maha Esa. Maka Imam Ibn Kathir dia bawalah contoh-contoh ayat lain, contohnya surah Maryam ayat 90 hingga 91, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir takadu samawati, hampir-hampir langit itu pecah, kan? Sebab apa? Kerana ucapan itu, ucapan golongan musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Sebab mereka kata apa? Allah taala itu ada anak, kan? Walada. Allah taala itu anda'u lirrahman walada. Mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah itu sebagai mempunyai anak. Jadi itu gambaran betapa dahsyatnya ucapan-ucapan yang mensifatkan Allah taala dengan sifat yang tidak sepatutnya bagi Allah. Ataupun kita sebut tentang Tuhan ni dengan benda yang tidak pernah Tuhan sebut tentang zat dia. Jadi itu antara gambaran betapa perkara ini perkara yang sangat besar yang tidak sepatutnya kita lakukan. Hatta para ulama dia menceritakan kepada kita bagaimana contoh-contoh, walaupun sifat tu dia macam sama dengan manusia, tapi nama sahaja sama, tapi hakikat dia tak sama, kan? Macam yang kita selalu sebutlah apa dalam surah Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, kan, ar-rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, the most gracious, the most merciful. Baik, kalau kita tengok dalam dari segi bahasa Melayunya, pengasih ni kita pun pengasih, kan? Kita sebagai manusia pun pengasih, penyayang, kita manusia pun penyayang. Tapi dari segi kita dengan Tuhan, kita bezakan perkataan itu dengan dari segi bahasa Melayu, kita letak di depan tu perkataan Maha, kan? Maha Pengasih, kan? Maha Penyayang. Walaupun perkataan pengasih tu juga ada pada manusia, tapi kita nak bezakan juga pengasih manusia dengan pengasih Allah, dia tak sama. Baik. Contoh yang diberikan oleh para ulama untuk memberikan kefahaman kepada kita betapa berbezanya, kan, kita dengan Tuhan, yang menunjukkan bahawa kita tak boleh sama sekali menyamakan manusia, menyamakan Tuhan ni dengan manusia, tak boleh. Walaupun perkataan itu sama, selain daripada usaha kita meletakkan istilah-istilah seperti Maha dan sebagainya, maka antara contoh, kan, yang diberikan oleh para ulama, contohnya kata al-Imam Hujjatul Islam, al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata bila bercakap tentang rahmah, kan, tentang kasihan belas, kan, rahmat Allah, kan, kasih, kita terjemah rahmat Allah Ta'ala ni, kita kata kasih sayang Allah. Maka ibu pun dia ada kasih sayang kepada anak dia. Bapa, ayah pun dia ada kasih sayang terhadap anak dia. Tuan-tuan tengok berita hari ni, kan, macam mana kes Zain Ryan,
kan, disambung riman pula. Tuan-tuan boleh tengok family dia buat spanduk, laungkan slogan dan sebagainya, tunjuk bagaimana kebersamaan mereka dengan anak menantu dia, kan. Bagi mereka, anak menantu dia dizalimi, difitnah dan sebagainya. Kasih tu ada, kasihan belas tu ada. Dahlah cucu jadi macam tu, ni anak menantu pula jadi macam ni. Maknanya ada kasihan, ada perasaan belas dan sebagainya. Tapi belas kasihan manusia dengan belas kasihan Allah Ta'ala tak sama. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bila sebut rahmat, apa ni, bila sebut kasihan belas manusia ni, makhluk ni, dia kata bila sebut kasih sayang, dia kata dia pasti memerlukan satu objek untuk bertempat, kan? Bila kata kasih sayang ni, dan dia juga mesti ada keadaan yang mana kita ni merindui kasih sayang. Itu yang kata kasih yang belas. Tapi dia kata walaupun begitu, dia kata wujudnya perbezaan antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia. Walaupun kita nampak macam sama, tapi dia tidak sama. Sebab apa? Sebab kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata ada dua contoh, dua sudut yang kita boleh tengok bagaimana berbezanya kasih sayang manusia dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa contoh yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali? Dia kata contoh yang pertama, dia kata bila sebut kasih sayang ni, nombor satu, bila sebut kasih sayang, dia memerlukan kepada perhatian, attention. Betul tak? Kita bagi perhatian kepada anak yang pertama, anak yang kedua, sampai anak berapa orang? 5 orang, 6 orang. Siapa sini pernah dapatkan counseling dengan doktor? Doktor kata apa? Lepas dapat anak pertama, kalau boleh anak yang kedua tu dijarakkan. Kau tuan-tuan dulu masa kahwin tu tak pernah jumpa doktor, ikutlah nak dapat anak bila pun, kan? Itu yang berderet tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, berderet anak, kan? Kawan saya tu, anak dia yang ada 2 orang tu duduk satu kelas, pasal hak abang tu awal tahun, hak adik tu hujung tahun. Punya dahsyat. Saya kata kat dia, dia pun lawyer juga, kalau saya sebut nama tuan-tuan kenal dia, kan? Saya kata kat dia, Syekh, breaklah sikit. Breaklah sikit. Dia kata ni, anda dah pakai semua break dah, break kaki, break tangan, semua dah pakai. Dia kata keluar juga. Saya mula-mula tak faham juga maksud dia break tangan, break kaki ke, apa-apa saya break tangan, break kaki. Dia pun ceritalah, jumpa doktor pakar, pakai alatnya macam-macam, dia nak keluar juga. Allah Ta'ala bagi rezeki juga kat dia. Lah sekali satu kelas ada 2 beradik, awal tahun seorang, hujung tahun seorang. Itu contoh. Jadi doktor ni apa, doktor biasa dia akan bagi tahu dekat kita, kepada kita, kena jarakkan, kan? Kena jarakkan. Pasal apa? Takut attention tadi. Attention. Kita sebut belas kasihan, kasih sayang, cinta. Kita kata manusia pun ada cinta, ada kasih sayang, ada belas kasihan. Allah Ta'ala pun ada belas kasihan, ada cinta. Tapi sama ke tak sama? Imam Ghazali kata tak sama. Walaupun nama tu sama, tapi hakikat dia tak sama. Maka dia bagi contoh mula-mula sekali, attention, perhatian tu. Allah, makhluk ni berapa juta, berapa bilion, duduk di mana sekalipun, itu tidak mengganggu gugat. Dia tak bagi kesan apa-apa pun kepada perhatian Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Tapi kita sebagai manusia, kita nak awasi anak kita, kita nak didik dia, nak bagi kasih sayang dekat dia, nak jaga dia, tuan-tuan. Kalau rapat tadi, boleh tak? Tak boleh. Kita ada keterbatasan, kita ada limit. Tambah pula jenis suami hak tidur kerah. Kan? Tak bangun-bangun, anak kecil dua-dua. Kan?
Anak riau macam mana sekalipun dia tak bangun. Kan gempa bumi lagu mana pun dia tak bangun. Itu lagi teruk. Jadi bila anak rapat ni menyebabkan dia panggil second child syndrome. Kan second child syndrome. Jadi ada banyak masalah. Bila second child syndrome ni anak kedua, sindrom anak yang kedua ni dia akan jadi banyak masalah. Pasal apa? Sebab dia tak dapat perhatian, kurang perhatian. Bukan kata ibu tu sengaja tak mau bagi perhatian. Bukan kerana bapa tu sengaja tak mau bagi perhatian, tapi kerana keterbatasan kita. Kan kita penat, kita letih dan sebab kita tak dan nak tengok semua dan sebagainya, maka dengan sebab tu kalau tuan-tuan tengok dari segi perubatan keluarga pun memang doktor advice antara anak pertama, anak kedua seterusnya dia ada jarak. Kan? Kita plan, family planning, kita plan. Baik. Jadi itu yang diberikan contoh bahawa makhluk ini dalam dia memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk, dia ada keterbatasan perhatian. Kan? Keterbatasan perhatian. Sedangkan itu tidak berlaku kepada Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, dia kata bantu-membantu dalam menjalankan kemampuan tersebut. Maksud dia, dalam kita bagi kasih sayang ni selain daripada attention, kita perlu bantuan. Nak bagi kasih sayang, kita kena ada bantuan. Cuba bayang, satu orang ibu yang bagi kasih sayang dia kepada anak dia bersendirian. Berbanding dengan seorang ibu yang bagi kasih sayang kepada anak dia bersama-sama dengan si suami dia ni, si bapa. Lain. Dia tak sama. Anak yang membesar dengan kasih sayang ibu semata-mata dengan anak yang membesar dengan kasih sayang kedua-duanya sekali, ibu dan bapa, lain. Tambah pula kalau anak itu membesar dengan kasih sayang ibu dia, ayah dia, abang dia, kakak dia, adik dia, semua pakat curah kasih sayang kepada dia, lain. Maknanya kasih sayang manusia ni dia perlu kepada bantuan hak lain. Allah kasih sayang dia tidak perlu kepada bantuan yang lain. Itu beza. Kan? Yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka dengan sebab itu, ulama' ni tuan-tuan, dia membahagikan kasih sayang tu macam mana. Kan? Istilah rahmatun tamah. Kan? Kasih sayang yang sempurna. Kasih sayang yang tersebar, merata. Kan? Dan kasih sayang yang terbatas, naqisah. Dia buat pembahagian. Kita tak boleh nak sampai kasih sayang kita ke benua lain sebab masalah jarak. Kan? Allah tidak terbatas dengan masalah jarak. Tidak. Kan? Anak kita duduk dengan mak ayah kita, dengan tok dia, dah lainlah. Sebab dia duduk di negeri lain, di rumah lain. Jadi kasih sayang kita tak sampai dekat dia sebab keterbatasan kita. Allah, dia tidak ada masalah tu, dia tidak ada batasan itu. Jadi itu contoh untuk menunjukkan kepada kita bagaimana walaupun perkataan tu sama tapi hakikat dia tu berbeza. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata kasih sayang Allah itu sempurna dan merata, dia kata. Dan kesempurnaannya itu merujuk kepada aspek bagaimana Allah ini dia memenuhi semua keperluan hamba dia. Kita sayang macam mana dekat anak kita sekalipun terbatas. Anak kita nak mengaji overseas, tak boleh pasal kita tak ada duit. Anak saya minta nak sama masters di UK, di Glasgow, kena minta dengan Mara. Tengok Mara reject, tak dapat, tak boleh. Ayah dia bukan ada duit dalam poket nak sponsor anak dia, tak boleh. Puahlah duk cari biasiswa ke, pinjaman apa semua. Itu contoh. Kan kita sayang macam mana ke anak kita sekalipun tapi kita ada keterbatasan. Manakala kawan saya hak lain, dia boleh hantar anak dia ke overseas dengan duit sendiri, dia tak perlu kepada biasiswa sebab mereka ada duit. Itu contoh. Kan bagaimana kasih sayang tu antara Allah sebagai Tuhan dengan kita sebagai makhluk, dia tak sama. Dan selepas itu Allah ni
Tuan-tuan sekalian, dia memenuhi hajat manusia tanpa memandang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Semuanya dapat merasainya. Kita, kalau orang hak kita benci, tak bagilah. Ke apa ni tuan-tuan bagi, ada hak benci. Benci pun bagi, tak apa. Kan? Kita tak bagi. Pasal kita terhad. Daripada aku bagi ke orang hak aku benci, aku bagi ke orang aku sayang. Allah tak. Musuh dia ada bagi. Orang yang, manusia yang mengkufuri dia, yang tidak beriman dengan dia, yang mensyirikkan dia, yang menyengutukan dia dengan berhala dan sebagainya, dia bagi rezeki. Ada yang bagi kaya raya, kan? Ada yang dia bagi kesihatan. Kita hak beriman ni sakit macam-macam. Yang tidak beriman sehat wal afiat, sebagai contohlah, kan? Macam-macam. Maka itu contoh yang disebut betapa bezanya kasihan belas Tuhan dengan kasihan belas makhluk. Dia tak sama, tuan-tuan. Baik. Maka dalam ayat yang kita baca tadi, kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kita tengok sikit apa yang dibawa oleh Imam Ibn Kathir bila dia mentafsirkan ayat tu, kan? Apa kata dia? Dia bawa satu riwayat. Abu Qasim At-Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibn Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Mansur, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Maimun. Siapa dia Sulaiman bin Maimun? Sulaiman bin Maimun ini Bilal di masjid di Ramlah. Telah menceritakan kepada kami Urwah Ibn Ruwayyin daripada Abdul Rahman Ibn Qart bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menjalani Isra'nya ke Masjidil Aqsa sedang berada di antara Maqam Ibrahim dan Telaga Zamzam. Kan? Jadi Nabi ni bila dia nak Isra' ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Nabi masa tu duduk di antara Maqam Ibrahim dan Telaga Zamzam. Di mana? Di Mekah. Kan? Antara Maqam Ibrahim dengan Telaga Zamzam. Jadi jangan duk percaya riwayat Ummu Hani apa semua tu. Kan? Baguslah kena gantung. Kalau kena pecat lagi bagus. Kan? Tapi baguslah sekarang ni kita, teknologi sekarang ni ada rakan-rakan kita dan orang ni kita tak kenal pun setengah-setengah tu, dia kumpul semua bukti-bukti daripada dulu sampai sekarang betapa banyaknya benda yang karut yang dibawa oleh individu berkenaan. Jadi itu bukti yang tak menunjukkan bahawa tak bagusnya dia. Kan, kita ni kalau kita betul-betul kasih kepada Nabi, kita make sure benda yang kita bawa tu sahih, kan, yang diiktiraf, yang diterima oleh para ulama. Apatah lagi bila kita nak cakap dengan tentang Nabi, jangan kita guna istilah macam Nabi tu macam adik kita, macam Nabi tu macam jiran kita. Tak boleh, kan? Oh ni first love Nabi dengan Ummu Hani, mana boleh guna istilah macam tu, kan? Tak sesuai, kan? Kita nak cakap pasal Gubernur Penang pun kita kena hati-hati, pasal raja, pasal sultan, pasal agung, kita kena hati-hati. Kita tak boleh buat guna istilah lebih kurang macam kawan kita, kan? Tak boleh. Kena hati-hati. Jadi apatah lagi kalau kita nak cakap berkenaan dengan semulia-mulia insan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada adab dia. Apatah lagi kalau yang kata kononnya percintaan itu tidak berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Itu lebih-lebih lagi satu jenayah, kan, dalam agama. Jadi kena adalah tindakan daripada pihak berkuasa. Jadi baguslah tindakan itu diambil. Jadi bukan daripada rumah Ummu Hani, tapi dari antara Maqam Ibrahim dengan Telaga Zamzam. Lalu malaikat Jibril alaihissalam berada di sebelah kanan dan malaikat Mikail berada di sebelah kirinya. Lalu keduanya membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbang sampai ke langit yang ketujuh, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke bumi, dan Nabi kata apa? Nabi kata sami'tu tasbihan, Nabi kata fis samawatil ula ma'a tasbihin kathir, Nabi kata aku mendengar suara bacaan tasbih di langit yang tertinggi bersamaan dengan suara tasbih para malaikat yang sangat banyak.
semua penduduk langit tertinggi bertasbih mensucikan nama Tuhan yang memiliki pengaruh, kerana takut kepada Tuhan yang memiliki kekuasaan yang maha tinggi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi, maha suci Dia dan maha tinggi. Ha, jadi itu antara apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Kemudian Imam Ibn Kathir dia cerita, dia huraikan kepada kita yang kata tasbih antara makhluk ni dia berbeza. Kan? Macam mana makhluk, setiap makhluk ni bertasbih? Maka Imam Ibn Kathir bila dia menghuraikan, dia mentafsirkan ayat 44 surah Al-Isra, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu sekalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi apa kata Imam Ibn Kathir? Imam Ibn Kathir kata maksud dia, wahai manusia, manusia ni dia takkan faham tasbih mereka, mana tasbih semua makhluk ni. Sebab apa? Kata Imam Ibn Kathir, kerana makhluk-makhluk ni dia ada bahasa dia yang tersendiri. Okay. Dia ada bahasa dia yang tersendiri. Dan dia kata bahawa ayat ini mencakupi semua makhluk. Sama ada makhluk tu binatang, haiwan, ataupun makhluk tu benda-benda padat, pepejal, apa benda yang ketul-ketul ini, ataupun benda ataupun dia dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pokok dan sebagainya, maka semua makhluk itu berbeza-beza. Maka kata Imam Ibn Kathir, demikianlah mengikut pendapat yang masyhur di antara pendapat yang ada. Maka dia bawa contoh, Imam Ibn Kathir dia bawa contoh dalam Sahih Bukhari ada riwayat daripada Ibn Mas'ud yang kata, kami mendengar tasbih makanan ketika sedang disantapi. Maknanya dia kata para sahabat ni yang duduk tengah makan ni pernah dengar tasbih makanan, tapi dah bukan dalam semua keadaan. Ya, ada keadaan-keadaan yang tertentu. Tuan-tuan pun lah tengah makan dia tengok mi udang bercakap. Kalau mi udang bercakap ya tu pakat lari habis. Kan pakat lari habis. Tapi adalah dalam dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Itu disebut melalui Ibn Mas'ud dan peristiwa ini disebut dalam Sahih Bukhari. Baik. Lepas tu dekat dalam hadis Abu Dzar. Kata Imam Ibn Kathir, dia bawa satu lagi contoh, hadis Abu Dzar disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil beberapa batu kerikil dan Nabi pegang dan Nabi dengar tasbih daripada batu-batu kerikil itu. Jadi itu contoh-contohlah yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Lepas tu dia kata benda ni juga pernah berlaku kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar Khattab dan kepada Uthman. Dan dia kata benda ni disebut dalam hadis yang masyhur, dalam hadis-hadis yang masyhur dalam kitab-kitab musnad. Dia kata. Jadi itu contoh-contoh yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Dan kalau kita tengok pun tuan-tuan, zaman moden pun memang saintis yang mengkaji dalam bab bunyi dan sebagainya, dan termasuk telinga manusia, mereka pun setuju bahawa telinga manusia ni dia ada frekuensi tertentu, kan, berapa hertz dan sebagainya, hak mana dia tak boleh dengar, yang mana dia boleh dengar. Bukan kata makhluk tidak bercakap, makhluk bercakap, tapi telinga kita ini dia punya design dia, bentuk dia dan sebagainya boleh dengar pada limit yang tertentu, kan. Saya duduk dekat rumah tadi duduk tengoklah ni, contohnya ada satu jurnal ni, artikel dalam National Library of Medicine, kan, NIH, yang ni boleh tengok dalam official website kerajaan Amerika. Maknanya ini kajian orang kata yang ada kualiti lah, kan, kajian yang ada kualiti. Dia ada beberapa orang yang buat kajian ni, tajuk dia tuan-tuan, dia kata what makes human hearing special, kan, apa yang menjadikan pendengaran telinga manusia ni istimewa, apa yang uniknya, kan. Dia pun sebutlah, dia kata telinga kita ni, telinga manusia, telinga binatang ni, apa semua ni boleh mendengar, kan, bunyi yang macam-macam, kan. Kita juga boleh dengar bunyi bising,
kita boleh dengar bunyi yang perlahan, yang kita tengok masa sunyi tu ada ujung-ujung bunyi cengkerik lah apa semua, ada bunyi-bunyi tertentu yang kita boleh dengar. Lepas tu macam-macam lah bunyi yang bercampur kita pun kita boleh dengar. Lepas tu kita manusia ni juga dia ada kemahiran membezakan bunyi, kan? Mak kita bercakap dengan bunyi TV boleh beza tak? Boleh. Tapi ada juga orang yang tak boleh beza, kan? Ada orang tak boleh beza. Anak dia pergi buka TV dekat maghrib, tengoklah TV 3 ke TV apa, hak pelakon tu bagi salam, "Assalamualaikum." Ayah kita kat dalam, "Waalaikumsalam." Dia jawab. Anak kena kata, "Dak, ayah, dak ni TV. Ayah tu jenguk kok tinggal. Siapa mai tengok maghrib-maghrib, orang nak pergi kuliah apa semua, macam itulah, kan? Tapi biasanya manusia ni kalau kita letak TV ke radio, lepas tu orang cakap, kita boleh beza. Cuma dia adalah gangguan dan sebagainya. Tuan-tuan nak tahu telinga tuan-tuan tu boleh beza dan sebagainya, tuan-tuan tengok, boleh try. Contohnya kita dekat rumah ada apa, jam azan, kan? Jam azan. Lepas tu jam azan tu pun dia duduk selawat, dia duduk baca Quran, yang kita pun nak zikir, nak doa, tengok terganggu ke tak terganggu, kan? Kadang-kadang lagu kita pun dah terikut-ikut dengan ayat yang dia baca. Jadi manusia ni dia ada pelbagai kemahiran dan sebagainya. Tapi poin yang saya nak cerita kepada tuan-tuan sekalian, jurnal artikel ni apa ni, panjang, cuma saya nak bagi contoh lah bagaimana dia buat kajian. Bagaimana telinga manusia ni dia boleh dengar bunyi pada frekuensi tertentu, ada frekuensi yang dia tak boleh dengar. Jadi itu membuktikan kepada kita bahawa apa yang ada dalam nas betul lah, kan? Yang mana tasbih makhluk lain yang tak dapat didengar oleh telinga kita sebagai manusia. Sebab saintis yang buat kajian pun mendapati bahawa memang telinga manusia ni pun dia bukan boleh dengar semua bunyi. Maka dalam kajian ni dia tunjuk bagaimana apa kita kata design telinga kita di luar, di dalam dan sebagainya, yang bahagian mana boleh dengar frekuensi tertentu, yang ke dalam tu frekuensi yang macam mana pula. Itu sangat unik, kan? Sangat unik. Tapi itu pun tidak boleh mendengar semua frekuensi. Jadi ini contoh yang disebut dalam artikel ini. Jadi dia bagilah beberapa contoh yang ada, yang fungsi-fungsi yang ada untuk menunjukkan kepada kita bagaimana telinga manusia ni memang dicipta boleh mendengar pelbagai frekuensi, tapi pada masa yang sama dia tak boleh dengar sepada semua frekuensi. Lepas tu dia kata apa dalam artikel ni, dia kata binatang peliharaan kita boleh mendengar bunyi yang kita tak boleh dengar, kan? Binatang yang kita pelihara, dia boleh dengar benda yang kita tak boleh dengar. Sebab tu ingat orang tua-tua dulu, tuan-tuan, kalau kucing tu duduk kalut apa semua, dia kata tu ada benda nak main, kan? Dia kata padahal benda tu cakap sajalah. Lepas tu dalam artikel juga kata, dia kata however, dia kata some animals can hear much higher frequencies than people can. Mana frekuensi yang lebih tinggi, setengah-setengah binatang dia boleh dengar, yang mana manusia macam kita ni tak boleh. Jadi itu menunjukkan kepada kita bagaimana perbezaan kemampuan makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga kelebihan yang kita ada. Contohnya dia kata ada dalam kemampuan kita yang tertentu yang kita lebih baik daripada binatang. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada makhluk dia ni tak sama. Manusia ni dia ada keistimewaan dia, binatang pun ada keistimewaan dia, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ini, kita kena tahu ada beberapa kaedah, kan? Ada beberapa kaedah yang ditetapkan oleh para ulama tentang bagaimana cara yang betul untuk kita memahami sifat-sifat Allah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni yang ditulis oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia bagi, kan, beberapa nas, kan? Dia bagi beberapa nas.
untuk menunjukkan kepada kita bagaimana bagaimana sifat Allah Ta'ala ini, dia tidak boleh ada sifat kekurangan yang ada pada pada manusia tiba-tiba kita nak nisbahkan kepada Allah, tak boleh. Contoh apa dia? Lupa, bodoh, menyesal, zalim, penipu, mungkir janji, tidak jujur dan sebagainya. Lalu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia bagilah beberapa contoh. Surah Al-Qasas ayat 88. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap sesuatu akan binasa. Kan kullu syai' halik, kan semua, setiap sesuatu tu halik, akan binasa. Illa wajhah, melainkan wajah Allah. Lahul hukm, kan lahul hukm, untuknya segala penentuan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini yang kita selalu bacalah. Kan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Azan. Kita berehat sekejap. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan baik. Jadi contoh ayat yang kedua yang diberikan oleh almarhum
Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu daripada ayat kursi yang kita selalu baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Dan begitu seterusnya sampai ayat surah Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tiadalah Tuhan itu lupa. Kan surah Taha ayat 52. Allah sebut, Allah memberitahu, la yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah keliru dan Dia juga tidak pernah lupa. Dan ayat 5 dari surah Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Jadi macam mana kita nak faham istilah-istilah yang digunakan dalam Al-Quran bila istilah itu menyebut tentang nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi para ulama, tuan-tuan sekalian, dia menetapkan kaedah-kaedah. Dia menetapkan kaedah-kaedah yang mana kita yang berpegang kepada mazhab ataupun aliran al-sunnah wal jamaah ni, selagi kita pegang kaedah ni betul-betul, kita tak akan sesat. Kita tak akan sesat. Contohnya kalau kita ambil daripada kaedah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kan, kalau kita tengok Syekh Utsaimin, dia kumpul-kumpul dan dia ambil, dia rujukkan dia daripada Imam Ibn Qayyim dan juga Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Apa kata dia? Dia kata kaedah yang pertama, dia kata nak pastikan kita ni akidah kita betul, dia kata nombor satu, sikap kita, kan? Sikap kita macam mana? Dari segi dengan nas, apa yang wajib kita buat berkenaan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, bila Quran dan Sunnah menceritakan tentang nama dan sifat Allah. Maka dia kata, benda ni yang kita kena tahu ialah nama dan sifat Allah Ta'ala ni, dia termasuk perkara ghaib, yang mana tak terjangkau dengan akal dan rasional semata-mata. Akal kita ni memang Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita guna, tapi dia kena ada panduan, dia kena ada guideline dia. Maka kata Syekh, dia kata, contoh, makna zahir, bila Quran atau hadis disebut nama Allah dan sifat Allah Ta'ala, maka kita memakai makna zahir dalam bahasa Arab. Kan? Kita pakai makna zahir dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab Quran turun dalam bahasa Arab. Dan Rasul juga diturunkan dengan membawa Quran kepada orang yang berbahasa Arab pada zaman dia. Dan orang yang berbicara dengan Nabi itu juga adalah orang yang berbahasa Arab. Ini cerita sewaktu revelation tu, wahyu tu turun, kan? Jadi semua tu bahasa Arab dan mereka memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, kita wajib memahami nas tadi yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis mengikut kaedah bahasa Arab, selama mana tidak ada dalil syarak yang membezakannya, yang bawa makna lain. Selagi tidak ada dalil syarak yang membawa makna lain, maka selama itulah kita kena menerima perkataan itu dan memahaminya mengikut kaedah bahasa Arab. Baik. Contoh apa dia yang Syekh bagi contoh? Banyaklah, tapi saya ambil satu dua. Dia kata contoh perkataan yang disebut dalam surah Taha, surah Taha ayat 39, ala aini, kan, cerita pasal Nabi Musa alaihi salam diasuh, ala aini. Ala aini ni maksud dia apa? Ala aini, ala ni atas, kan, siapa belajar bahasa Arab kan, ala atas, ain, ain tu mata lah, aini tu mata aku, ala aini. Jadi kita nak faham apa dia, Nabi Musa ni apa, atas mata Allah ke atas mata apa, kan? Jadi itu yang kita kata benda tu kita kena terima
mengikut bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab yang bercakap bertutur bahasa Arab pada zaman tu. Jadi bila sebut ala aini, orang Arab faham apa? Ala aini. Kan? Jadi tidak ada orang faham bila sebut ala aini, maknanya Nabi Musa ni dicipta untuk duduk atas mata Allah. Bila orang Arab dengar perkataan tu, dia takkan kata Nabi Musa duduk atas mata Allah, ala aini. Faham kan? Tak ada orang Arab faham lagu tu. Tapi yang dipahami oleh orang Arab bila sebut ala aini, maknanya Nabi Musa ni dipelihara oleh Allah dan Allah Ta'ala mengawasi dia, Allah Ta'ala melindungi dia, walaupun Allah Ta'ala guna perkataan ala aini. Jangan kita dipaham Nabi Musa duduk atas mata Allah pula. Kita tak guna kata, kita tak faham macam tu. Pasal orang Arab, dia tidak faham macam tu. Ha, nampak tak? Kan? Macam cerita Dajjal. Ni ada beberapa orang kan. Dia cerita dalam Facebook. Dia kata, Saudi ni, dia Dajjal. Pasal apa? Mata. Sebab mata satu. Kita tu tengok kan syurtah dia apa semua, polis apa, kementerian dalam negeri, lambang-lambang apa semua, banyak yang lambang mata tu. Dan ada parti dalam negara kita pun ada guna lambang mata juga. Jadi kita tak boleh lah bila nampak mata satu tu, semua bila mata satu Dajjal. Tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab dalam hadis kalau sebut Dajjal ni mata macam mana? Dua mata. Satu mata yang melihat, satu mata buta. Bukannya mata tu satu. Lepas tu hebohlah cerita budak mana, bayi lahir di Rusia ke kat mana kan. Keluar-keluar mata satu, Dajjal telah dilahirkan. Dajjal dah lahir. Heboh habis pakai duk share. Ha, ni masalah tuan-tuan, orang kita. Kita faham mata satu tu, kita faham berdasarkan hadis ke? Atau kita faham berdasarkan kepada cerita-cerita nak bagi seronok ni? Jadi orang kita dia seronok lah benda-benda lagu tu. Tambah pula kalau ada orang cerita bubuh mikrofon dalam kubur, boleh dengar jeritan ahli kubur kena seksa. Oh dah apa, heboh. Lakulah ustaz tu masih pakai duduk jemput nak dengar cerita dia. Jadi itu salah lah, kefahaman yang salah. Jadi kita berpegang kepada manhaj salaf ni tuan-tuan. Bukan kita orang kata betul bendul ahli apa mazhab zahiri lah, pelbagai tuduhan kan, kita bukan macam tu literal dan sebagainya. Tapi kita menerima perkataan itu berdasarkan bagaimana orang Arab pada zaman tu memahami perkataan tersebut. Jadi itu contoh. Jadi bila kita sebut orang tu ala aini ataupun dia tu tahta aini, bukan bermaksud dia duduk bawah mata kita ataupun atas mata kita, tapi semua orang Arab dia faham itu maksudnya di bawah pengawasan dia ataupun di bawah perlindungan dia. Itu maksud dia, bukan bermaksud orang tu masuk dalam biji mata dia ataupun berada di bawah biji mata dia ataupun berada di atas biji mata dia. Jadi itu contohlah tuan-tuan sekalian yang saya boleh sebut tentang bagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah kita sambung dan kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.